Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yatalaqqu bir rusuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu fayaqibunahu baina ta'ala wa yaqulana ya rabbana hudlana bihakina minhu fa innahu ma alamna ma nadkhalu. Yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita bersama yang mulia Habibana Alwi Abdurrahman As-Seggab. Kita doain Habib Alwi biar sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi ilmunya. Yang mulia saudaranya Al-Habib Abu Bakar Abdurrahman As-Seggab, doain berpanjang umur, biar berkah, selalu sehat walafiat. Yang mulia Al-Habib Agil Habsi, doain berpanjang umur. Al-Habib yang muda tadi siapa namanya? Udah bakal Rizki Al-Abedi namanya juga Ali Dros, luar biasa. Habib Ustadz muda turun sekarang, luar biasa. Kalau saya Habib Alwi berbuat pemain lama, gua ngomong apa aja deh. Pala 6 coy. Iya gak? Kalau pala 6 pemain lama, betul gak? Saya pesen Habib muda, kiai muda, ustadz muda, bila berjuang syiar agama biar sabar. Pesan saya nih buat ustadz muda, Habib muda, siapapun dia masih muda biar sabar. Katanya asabru minal iman, sabar itu bagian daripada iman kita, betul gak? Biar sabar. Ustadz, Habib, kalau gak sabar, tidak mau dikatain orang, tidak mau dihina orang, berhenti jadi ustadz. Ngojek. Gua kasih tahu loh, pakai jaket hijau coy. Iya gak? Kenapa? Biar sabar. Dihina, dikatain orang, dicela. Siapapun orang, bila jalan kebaikan pasti dikatai orang, dihina orang. Apalagi orang Betawi. Betawi gak pernah hina orang, cuma dehem doang. Ehem. Ustadz Tengik. Jujur nih. Kenapa? Sebab apapun yang kita pilih dalam hidup ini mengandung resiko. Sekali lagi saya katakan, apapun yang kita pilih dalam hidup mengandung resiko. Naik motor jatuh pasti. Nggak ada orang naik motor nggak pernah jatuh. Nggak ada. Nggak ada orang naik motor nggak pernah jatuh. Betul nggak? Jatuh Lorenzo, Petrosa, Rossi, Mac Marquez. Jujur, siapapun pembalap pasti jatuh. Betul gak? Motor bagus, motor bagus. Betul gak? Mesinnya cakep, seragamnya cakep, GP500, depannya Marlboro, kaki Lucky Strike, belakang Aqua isi galon. Iya gak kira-kira? Siapapun pembalap pasti jatuh. Maka hidup ini pilihan. Saya katakan, hidup
jangan cari masalah. Sekali lagi saya katakan, hidup jangan cari masalah. Masalah gak pakai dicari, datang sendiri. Lu pikirin deh, lu pikirin dah. Iya gak? Gue bisa kayak Habib Alwi, bisa gue. Bisa gue kayak Habib Alwi, betul gak? Iya gak? Filsafat nih bisa gue. Hidup jujur, apapun pasti ada masalah. Gak ada orang gak masalah. Gak ada. Presiden pusing. Masalah. RT apa lagi? Pusing. Hidup ini semua jujur. Lihat tuh, pesta perkawinan, orang pesta perkawinan dikirimin baliho kembang. Kan sering tuh kan? Di gedung, di hotel ditulis itu. Susi PS Ridwan. Umpama. Iya enggak? Ditulis di situ kalimatnya. Selamat menempuh hidup baru. Sering kalimat itu dipakai untuk acara pernikahan, perkawinan. Selamat menempuh hidup baru. Kalau pendapat saya, pendapat boleh beda, boleh kagak. Betul enggak? Kalau pendapat saya, kalimat ini salah. Selamat menempuh hidup baru, salah. Yang benar, selamat menempuh hidup bermasalah. Gue kasih tahu lo, kawin puyeng coy. Lu jajal, kawin puyeng. Jajal, betul ya? Kawin, nikah, repot. Cetak undangan 1000 undangan 6 juta mahal. Kalau yang mau murah, yang di warung pakai ditulis. Sugianto lawan Dewi Ningsih pakai spidol, murah berarti itu. Catering 80 juta mahal. Kawinan tenda 6 juta organ tunggal 3 juta mahal. Gua kasih tahu lu, tenda mahal, hansip RW 2200. Gua kasih tahu lu, hansip RW 2200 di luar uang rokok, makan ngikut. Iya enggak? Maka hidup bermasalah, siapapun hidup bermasalah, maka kita harus banyak sabar. Lihat sabarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil sabarnya Nabi. Satu kutika, pinjem bahasa ayah saya, Kiai Abdullah Syafi'i, satu kutika. Yang benar kan suatu kutika. Potong letter, kata orang Jakarta, nenggel. Satu kutika, Nabi kita Muhammad sallallahu sallam menyampaikan dakwah, pergi bersama sahabatnya Zaid bin Harithah. Nabi bersahabat dengan Zaid bin Harithah, dakwah ke kota Taif, lebih kurang sekitar 80 kilo dari Mekah ada kota Taif, kota pegunungan. Di situ Nabi dakwah menyampaikan agama, mari masuk agama Islam, agama yang sudah jelas, syariatul gharah yang layak lihat kanarnya. Jelas. Al-haram bayin, al-halal bayin. Jelas Islam. Mari masuk agama. Di saat itu manusia zaman jahiliyah nyembah berhala pada itu. Berhala ada yang dari batu disembah. Tuhan, Tuhan. Ada yang dari kayu. Tuhan, Tuhan. Ada yang dari roti gandum. Ada lu. Zaman roti dulu, roti gandum dibikin Tuhan. Ke roti buaya. Dia sembah. Tuhan, Tuhan. Perutnya lapar, dikopek kupingnya. Dia makan Tuhan dia. Jujur. Maka
Nabi menyampaikan dakwah. Mari masuk agama yang sudah jelas, agama yang mengajak kebaikan dan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu manusia enggak ada yang ketarik. Kumpul anak muda semua nih. Anak ukuran SMP, SMA, yang sedang-sedang tiga perapat. Kumpul semua. Megang batu kolar. Tahu batu kolar? Batu pegang. Batu DP. Tahu batu DP pecahan genteng? Yang kalau kita di pantai lempar tuk 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 tuk. Lu jajak ke kebun binatang dah. Ambil pecahan genteng lempar tuk 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 tuk. Gua 4 kali coy. Tajam. Pegang. Di saat Nabi lagi menyampaikan dakwah, mari masuk agama Islam. Agama yang Allah berikan. Mari dengan akhlak yang baik. Naik orang muda. Badannya seterok. Kata orang Jakarta, bebang. Badannya gede, seterok. Kayak yang suka olahraga apa? Ragawati. Ade Rai. Badannya kayak Ade Rai. Teteknya naik turun. Ade Rai. Iya enggak? Teteknya naik turun Ade Rai. Tetek bisa godek. Hebat benar. Tetek laki nih. Gua ngomong apa adanya. Lihat binaragawan tuh teteknya godek-godek benar. Naik tuh orang. Badannya gede. Dituding Nabi. Ditunjuk Nabi. Ya Muhammad. Ukhrud min baladina. Ya Muhammad, ukhrud min baladina. Keluarlah kau dari kampungku. Keluarlah dari negeriku. Jangan ngendon lagi. Tahu ngendon? Ke orang Kuningan. Orang Kuningan ke Gusur. Pindah ke Citayam. Itu namanya ngendon. 15 tahun di Citayam. Citayam mahal. Jual lagi. Pindah Pelabuhan Ratu. Pinggir laut coy. Nabi kaget. Nabi lagi bicara. Anak muda nuding Nabi. Ya Muhammad, ukhrud min baladina. Keluar kau dari kampungku. Belum beberapa dikomandoin. Anak-anak yang megang batu. Timpuk. Dia timpukin kemon. Nabi ditimpukin. Nabi Muhammad ditimpukin pakai batu. Batu kolar, batu DP. Zaid bin Harisah sebagai sahabatnya dijagain. Jangan sampai Nabi yang kena. Begitu sahabat namanya. Itu namanya sahabat. Melindungi sahabatnya. Cakep. Kita mah kagak. Payah kita tengik. Sahabat susah ditinggalin. Payah lo. Lo belajar min Nabi. Sahabat lagi susah ditimpukin. Zaid bin Harisah badannya dilebarin ke triplek. Jangan sampai kena Nabi. Begitu banyak batu yang dilontarkan. Batu DP, batu kolar. Ada beberapa batu mengenai tubuh Rasulullah. Darah mengalir keluar dari tubuh manusia yang paling mulia. Manusia yang paling mulia. Rahmatan lil alamin. Ngocor darah. Orang stop. Berhenti. Jangan tempuk. Up. Ini kata orang Betawi. Up. Belanda coy. Up. Udah berdarah. Luar biasa manusia. Emang jahiliyah gak beres nih. Nabi minggir bersama Zaid bin Harisah. Kata orang Jakarta bilang ngadem. Minggir Nabi. Dibawa pun anggur.
dia bersihin darah yang keluar dari tubuh Rasulullah. Zaid bin Harisah nangis. Ya Allah. Kata orang Jakarta, begini-begini amat berjuang. Ini orang Betawi, ini Betawi umpama. Ini orang umpama. Pakai tamsil gua ngomong nih. Biar paham. Ya Allah, begini-begini amat berjuang. Gua doyok-oyok. Lihat tuh. Lagi bersihin darah. Malaikat penjaga gunung Taif datang. Menghadap Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku lihat engkau dimaki, engkau dicaci, engkau dihina. Izinkan aku yang jaga gunung Taif. Kau restui, kata orang Jakarta. Izinkan aku. Aku angkat gunung Taif. Aku mau gencet kota Taif. Tuh, coba lu bayangin. Gunung Salak angkat. Teken Citayam. Hancur Bojong Gede. Berarakan Kang Cendol. Wah, lu bayangin coba lu. Gunung Salak diangkat. Teken Citayam berarakan coy. Apa kata Nabi? Jangan. Jangan. Jangan engkau angkat. Biarkan aku dilukai. Aku berharap nanti anak cucunya akan masuk Islam. Luar biasa sabarnya Nabi. Kita biar sabar. Hidup ini biar sabar. Bini ngambek biarin aja. Ya Allah, bagaimana gak ngambek? Duit di dompet KTP doang. Amin duit 2000-an dua. Nah kiamat. Biar sabar hidup. Kan bicara cinta, betul gak? Jujur. Saya katakan, kalau cinta sama Nabi, cinta dengan Rasulullah, sa'yan ala ra'si, kepala buat kaki, kaki buat kepala. Tapi kalau cinta sesama kita, sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja. Jangan terlalu cinta. Jujur, kalau terlalu cinta, ada waktunya datang benci. Jangan terlalu benci, ada waktunya cinta. Ada orang berdua nih, kemana-mana berdua. Bestinya, tahu besti? Kemana-mana berdua. Wah, ziarah ke Jawa berdua. Ziarah ke Jawa berdua. Kain sama, gajah duduk. Gajah duduk, gajah duduk juga. Fashionnya coy. Kemana-mana berdua. Ziarah ke Jawa nginep 2 hari. Balik ke Jakarta. Ke Tanabang berdua. Kemana-mana berdua. Minjem duit kagak dapat. Kagak beres urusan ini. Iya enggak? Makanya cinta itu sederhana. Kalau sama Nabi sa'yan ala ra'si, kepala buat kaki buat kepala. Maka memang dari dulu saya katakan, dari dulu sampai hari ini, laki-laki paling pinter bohongin perempuan. Gua kasih tahu lu. Dari dulu laki-laki paling pinter bohongin perempuan. Dan perempuan mau lagi dibohongin. Itu masalah. Orang laki kalau ngomong indah banget. Apalagi Betawi. Kalau ngomong honey. Honey. Padahal namanya Ropiah. Nggak beres luar biasa. Hani, namanya Ropiah. I miss you. Aku kangen dengan kamu. I need you so much. Aku butuh dengan kamu. Tangan grepe. Biasa coy. Iya gak? Makanya cinta itu kalau aman Nabi sa'yan ala ra'si. Maka jujur, kita berharap kita jadi orang yang sabar, orang yang cinta sama Nabi Muhammad, orang yang sayang dengan Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad. Kita sambut guru kita. Welcome Al Habib Alwi bin Abdurrahman As-Saggaf. Selamat datang. Eh, kok sudah men?
Minta duit aku. Siap. Ya harus gampang. Urusan belakangan duduknya dulu ya. Beres. Gue pemain lama jangan pakai diajarin. Gue pemain lama. Bener, gue pemain lama. Bangku geser. Come on. Kita mainkan sesuai instruksi pemerintah, sesuai instruksi pemerintah sini. Saya suruh berhenti, saya berhenti, betul. Artinya kita harus cinta dengan Nabi Muhammad. Jujur, siapapun orang mesti sayang sama Nabi, mesti cinta, sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti satu saat kita akan kumpul di padang mahsyar bersama guru kita dan para nabi, juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar manusia semua tertunduk takut dengan apa yang dia kerjakan, takut dengan apa yang dia lakukan di dunia. Semua manusia terdiam di hadapan Allah, semua tertunduk di hadapan Allah. Semua manusia dari Nabi Adam, Siti Hawa, dan terus sampai manusia yang terakhir Allah ciptakan, semua kumpul di padang mahsyar. Semua ingin ikut Nabi Muhammad. Semua ingin ikut Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin ikut Nabi Muhammad. Nabi Isa ingin ikut Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ingin ikut Nabi Muhammad. Dan semua para nabi ingin ikut Nabi Muhammad. Semua pemimpin lari dari tanggung jawab. Pemimpin dunia semua mundur dari tanggung jawab. Napoleon lari. Oh. Pemimpin Jerman, Hitler lari. Pemimpin Cina Mao Zedong. Gua enggak bohong, buka di Google. Gua kalau bohong gua berhenti jadi ustaz. Mao Zedong, Deng Xiaoping. Tuh, beda. Gua hafal. Pemain bulu tangkis gua hafal. Gua kasih tahu nih. Dulu Indonesia negara yang ditakuti bulu tangkis. Indonesia dulu. Siapa? Tujuh jagoan bulu tangkisnya. Pertama, Rudi Hartono. Siapa yang enggak kenal Rudi Hartono? 7 kali juara All England, 8 kali. Lin Swicking. Tuh. Bandung punya Ii Sumirat. Dobelnya Cuncun. Johan Wahyudi. Christian Ade Chandra. Musuhnya dari Cina, Tang Seng Hu. Ho Chia Chang. Buka di Google, gue gak bohong. Berhenti gue jadi ustaz. Kalau Jiangling motor, beda lo. Jangan salah paham lo. Ada Ho Chia Chang, ada Tang Seng Hu, ada Jiangling, beda. Maka dari itu, kita mesti mencintai Nabi Muhammad. Sayangi Nabi Muhammad. Di saat itu manusia semua tertunduk.
dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Allah, yang Allah katakan, "Ya Muhammad durpa raksa wa gultusto wa gultusma waspa tusapa Adam taktaliwa'i wala pahor." Ya Muhammad, angkat kau punya kepala. Wa gultusma, katakan dan kudengar. Waspa tusapa, kunci sapat di tanganmu. Adam taktaliwa'i wala pahor. Seluruh nabi di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari cintai Nabi Muhammad, sayangi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian, Habib Alwi dalam perjalanan. Kita sambut, mudah-mudahan berkah hidupnya kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Ainul Yakin bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Cara selanjutnya yakni tausiah sekaligus penutup doa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Ustadzul Fadil wal Mursyidul Kamil Al-Habib Alwi ibn Saidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir Segaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Ya, selamat datang guru kita yang mulia. Oh, masih setengah jam lagi. Ya udah, cukup dah. Doain Nabi Palwi biar sehat walafiat. Allah kasih panjang umur, berkah. Saya dengan Habib Alwi mudah-mudahan insya Allah selalu sehat walafiat. Solid, kan lagi viral. Solid. Kalau kita dengar nih, Mualim dari.